Pasar Cibogo. Kita akan masuk Pasar Cibogo. Luar biasa sekali sekali ini. Pasar legendaris Sari Jadi sekitarnya Pasar Cibogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga dapur seni sekalian. Kali ini kita akan jalan-jalan di Pasar Rakyat. Pasarnya masyarakat, pasar apakah itu? Jangan lupa like, subscribe, and share juga komen. Suasana pasar tradisional Cibogo. Ini setiap hari seperti ini, jadi ramai. Ini adalah hari ketiga Lebaran. Jadi kemarin itu kan saya Lebaran Sabtu, dan ini adalah hari Senin. Jadi Bandung ini subur dengan sayuran, identik dengan sayuran. Dari zaman bobogohan saya dulu, dekade 2000-an sampai saya sekarang baranakan, suasana pasar Cibogo tata letaknya masih seperti ini. Pasti ini pengunjung ini berjubel di depan, di mana bagian depan ini adalah masih jalan kompleks ke perumahan penduduk. Tapi entah kenapa, mungkin sudah adat istiadat, masyarakat setempat ini seolah-olah memaklumi pedagang yang berjejer di depan pintu rumah mereka. Bahkan penduduk sendiri kadang ada juga yang berjualan di depan rumahnya. Nah, mungkin inilah kearifan lokal ya, di mana satu dengan yang lain ini saling menguntungkan atau memberikan peluang untuk hidup. Ada juga yang nyewa ke beberapa penduduk, dan ada juga yang sengaja memang mereka bangun ruko ya. Pasar yang sesungguhnya nanti akan saya tunjukkan ada di bagian depan. Cuman maaf, saya gak pakai tongsis, jadi gak bisa eksis menampilkan wajah saya. Nanti kalau tampilkan wajah saya yang jebak ini malah nutup kamera semua ya. Keluarga dapur seni sekalian, kita jalan dulu ke sana. Bandung ini memang luar biasa ya. Di sini pasar tradisional ini jadi hiburan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Kita berbelanja di sini disediakan berbagai macam keperluan, dari buah-buahan, sayuran, ikan, daging ya, sampai peralatan atau perkakas pun ada di sini. Alat masak, terus pisau dan sebagainya ada. Tahu tempe pilihan juga di sini ada. Bahkan kita bisa dapatkan tahu yang masih hangat di sini. Pokoknya dahsyat lah, asik lah kalau jalan-jalan ke sini. Sangat rekomend sekali. Dulu waktu saya masih tinggal di sini, suasana sudah padat seperti ini. Cuman mungkin sekarang apa yang mereka dagangkan itu, apa yang mereka sajikan itu lebih lengkap. Ya, lebih lengkap, lebih banyak, dan variannya ini sangat-sangat beragam dan makin seger-seger gitu. Asinan juga, tukang asinan kalau dulu mungkin ada 1-2, sekarang udah berapa gitu, banyak tukang asinan. Begitu juga suasana belanja di sini kan, ciri khas pasar tradisional ini kita bisa nawar. Ya, bisa sambil ketawa-ketawa. Ada tukang kupat tahu juga kan, bisa sambil makan-makan. Pakaian juga ada, sepatu di sini juga ada, apapun di sini ada ya. Kita bisa beli kecuali mungkin daging gonggong gak ada di sini ya, daging anjing gak ada karena di sini mayoritas kita muslim. Di sini yang jadi andalan ini, yang paling menarik mata itu adalah sayuran, karena kita dekat dengan Lembang, jadi sayuran-sayuran segar ini mudah sekali dipasok masuk ke wilayah-wilayah ini. Dan ini sebetulnya areal ini adalah areal perumahan penduduk. Jadi kita kalau mau keluarin mobil, kita harus subuh-subuh ya. Subuh keluarin, nanti sore baru kita bisa masuk lagi. Karena padat dengan pedagang, kita nggak bisa keluarin mobil. Kecuali kalau motor-motor masih bisa mungkin ya. Karena masih banyak jalan alternatif ke samping, kiri, kanan, kompleks. Ini di sini lengkap ya. Macam-macam sampai alat tulis, buku, segala rupa ada. Anda juga bisa bawa keluarga, memperkenalkan keluarga Anda bahwa ini ada termasuk pasar tradisional yang lumayan bersih menurut saya ya, bersih dan sehat. Ke dalam itu makin sepi ya, ini sudah biasa, tapi kalau hari Minggu atau mulai siang ini padat nanti, apalagi hari Minggu maksudnya ya. Kalau hari Minggu itu wah, penuh sekali pengunjung yang datang ke sini. Lauk pauk dan sayuran yang sudah jadi pun tinggal kita makan dengan nasi di sini ada. Kita tinggal beli, tinggal tawar harganya berapa.
Jadi sangat mudah sekali di sini ya, bagi yang belum masak atau gak sempat masak bisa juga beli masakan yang sudah jadi. Tinggal pandai-pandainya Anda memilih menu apa yang cocok buat keluarga Anda di rumah. Ini ada toko emas juga. Cuma di dalam, nah kita makin masuk ke dalam nanti, kita tidak akan masuk. Saya hanya akan menunjukkan saja arahnya. Itu adalah pasar yang asli ya. Pasar yang dibuat, sebenarnya pasar yang sesungguhnya, pasar yang inti itu di dalam, bukan di luar ini. Bukan di areal perumahan penduduk, tapi di bagian dalam sana ya. Coba nanti kita saya nanti saya perlihatkan. Berhubung perut saya sudah kekurubukan, maka saya harus secepatnya sampai rumah. Nah, ini. Kalau terus ini ke dalam, ini adalah pasar intinya. Tapi biasanya sepi, hari-hari biasa juga sepi. Ya paling minggu agak rame lah, ada yang ke dalam gitu. Jadi sayang ya, malah yang inti jadi tidak rame. Nah ini adalah tukang dagang legendaris di sini, tukang dagang makanan. Ada bakso Mas Ono, ada lontong kari uni di sini. Jadi kebetulan saya ada kenal dengan si bapak ini. Nah ini Uni ini pedagang lontong yang sudah lama berjualan di depan rumah saya di sini. Oh gitu. Maafkan lahir batin ya. Biasanya di situ nanti siang ada tukang parkirnya juga Ian. Kesini. Saya lagi jalan pasar dengan beliau dan kita sudah seperti saudara lah di sini. Nah ini juga saya kontrakan buat toko jam dan inilah saya tinggal dulu di sini. Pasar Cibogo terletak di Sarijadi, Kota Madia, Bandung. Jangan lupa subscribe, like, and share juga komen.